Halo guys, kembali lagi di channel Eagle Boy. Jadi di video kali ini, saya akan share base config game PS2 lagi, untuk Helio P35 tentunya, dan config yang akan saya bagikan kali ini yaitu, base config untuk game Devil May Cry 3 Special Edition. Sedikit catatan, config ini hanya untuk file game versi USA ya. Oke, untuk dapat memasang file config ini, kalian cukup siapkan dua bahan guys, yaitu aplikasi Z-Archiver dan file confignya tentu saja. Baiklah, saya anggap kalian sudah mempunyai kedua bahannya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorial pemasangannya. Let's go mamang. Langkah pertama, kalian buka aplikasi Z-Archiver-nya, yang ini. Kemudian masuk ke folder download. Nah, ini dia file config-nya guys. File ini kalian ekstrak ya. Caranya, tahan filenya, lalu klik ekstrak di sini, dan akan muncul dua folder. Di sini kita pindahkan untuk file cheats FPS-nya dulu ya. Buka foldernya, tahan file ini, lalu klik potong. Kalian pindahkan file cheats-nya ke folder Android data. Scroll ke bawah, masuk ke folder sys.idersx2.android files, kemudian cheats. Nah, kalian tempel filenya di sini. Oke guys, sekarang kita pindahkan untuk file config-nya. Kalian kembali lagi ke folder download. Langsung saja, buka foldernya, tahan file ini, lalu klik potong. Kalian pindahkan file config-nya ke folder Android data. Scroll ke bawah, masuk ke folder sys.idersx2.android files, kemudian game settings. Nah, kalian tempel filenya di sini. Selamat guys, kalian sudah berhasil memasang kedua filenya.